Assalamualaikum. Nah, ini ya, kuah model gandumnya sudah matang. Seperti ini kuahnya. Kita buat dari tulang iga ya. Kaldunya. Yang rasanya luar biasa. Nih, seperti ini nih kuahnya tuh. Warnanya kecoklatan ya. Rasanya asam, manis, gurih, mantap. Nah, ini tinggal disiramkan ya di atas model gandum ya. Lalu kita tambahkan dengan cincangan timun, bawang goreng ya, irisan seledri, dan sambal cabai rawit. Model gandum siap dinikmati. Lemaknya. Ini kuahnya. Kuah model gandumnya ya.